Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Haji? Sehat ya? Alhamdulillah. Selama saya menuju ke sini, saya begadang seharian. Karena saya pikir ini sahur acara yang sangat berbeda sekali dibandingkan acara-acara yang lainnya. Bagaimana menurut Bang Haji perbedaannya di mana? Kebetulan saya sama orang tua saya sendiri juga nggak nurut. Maksudnya bukan menurut itu. Tanggapan Bang Haji gitu. Tanggapan tentang ini sahur. Iya. Ini sangat luar biasa sekali. Iya, iya. Karena saya di rumah juga nontonnya ini sahur. Oh, di rumah ada TV? Kebetulan TV-nya udah dijual. Mana dong Bang Haji? Yeah. Tapi terima kasih sebelumnya Bang Haji sudah menyempatkan diri untuk... Kan kelihatan sibuk sekali Bang Haji. Sama-sama. Bang Haji, di bulan Ramadan ini apakah Bang Haji mempunyai kegiatan konser juga? Kegiatan konser untuk Ramadan ini saya off dulu. Oh. Ya, karena mungkin darah saya harus kembali muda kembali. Supaya di dalam bulan Ramadan ini saya tidak gali lubang tutup lubang. Iya, Bang Haji. Supaya kita juga bisa menahan. Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu dan juga menahan yang namanya Mira Santika. Nah. Tidak boleh itu, tidak boleh. Tidak boleh. Dan kita juga harus ingat, walaupun kita dalam bulan puasa seperti ini, bulan Ramadan seperti ini. Ya. Tapi tetap olahraga, lari pagi tetap dikalahkan. Agar badan tetap bugar ya. Agar badan tetap bugar. Seperti itu. Terima kasih. Bang Haji, ngomong-ngomong ini kan kita mau buka acara nih. Boleh, boleh. Boleh dong Bang Haji. Kebetulan saya belum sahur. Jadi silakan. Andre. Masa sih Bang Haji? Andre kalau dalam hal host-host kan Andre lebih tahu. Dulu kan, dulu kan pernah... Waktu itu kalau nggak salah di Tangerang Selatan ya. Banyak gitu lah. Saya jadi nggak enak hati nih. Nggak apa-apa. Bang Haji sendiri gimana nih? Lebih kepengen nge-host juga mungkin? Mungkin saat ini saya host. Akan saya coba untuk itu. Dan saya... Pada waktu itu saya merasakan waktu Anda kalah di Tangerang Selatan. Itu... Hati saya merasa tercabik-cabik. Oh, iya. Bang Haji ikut merasakan ya? Saya ikut merasakan sehingga saya ingat yang namanya Ani. Iya, iya Bang Haji. Ya, Bang Haji sendiri nggak mau menyalonkan lagi? Untuk saat ini mungkin saya gali lubang tutup lubang dulu. Oh, iya. Tajam banget Bang Haji ini. Kebetulan saya fans beratnya Farhad Abbas. Oke, kalau gitu Bang Haji. Saya izin dulu, mohon izin untuk membuka acara boleh, ini sahur. Boleh, boleh. Oke. Baik, pemirsa yang ada di rumah, selamat datang di ini sahur ya. Dan saya sudah bersama dengan Bang Haji. Dan juga yang pasti, bagi Anda yang merasa mirip dengan mungkin artis ataupun tokoh siapapun lah ya, bisa langsung mendaftar ke Bang Haji ya? Iya, ke Polsek terdekat. Biasanya tuh ada di bawah sini oh, gitu. Iya. Ada di bawah. Iya, ya. Di bawah sini. Di atas, di sana ya. Iya, betul. Ya. Bang Haji, tetap di sini ya. Jangan lupa. Rencana mau nyanyi kan? Iya, mau nyanyi. Kurang lebih saya akan menyanyikan 12 album untuk. Baik, kalau begitu. Baik, kalau begitu. Mirsa semua di rumah, selamat menyaksikan. Ini. Apa? Mungkin Bang Haji ada mau di... Enggak ada, enggak ada. Sudah waktunya. Ini udah malam. Maaf.